The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. Metaverse sebagai tren teknologi terbaru yang bisa memberikan dampak bagi kehidupan manusia di masa depan, sehingga dibutuhkan inovasi di era ini. Lalu, bagaimana berinovasi di metaverse? Untuk memenuhi inovasi pada era metaverse, dibutuhkan sumber daya yang unggul, sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan beberapa pihak dalam pengembangan ekosistem di metaverse Indonesia. Salah satunya, Weir Group, untuk membangun ekosistem metaverse yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul guna mendorong inovasi perekonomian digital dan kreatif. Dengan ini, kini BINUS University sebagai perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia siap berinovasi menuju era metaverse.